An-Nasir itu siap berbicara dan dibicarakan. Kedisiplinan dan mendisiplinkan. An-Nasir siap belajar, berkarya, bekerja, berkarir, bermimpi, bercita-cita, berdesakan tanpa takut terhimpit keadaan. An-Nasir itu semikna watokna. An-Nasir satu nama hanya dengan rasa. An-Nasir bukan kaleng-kaleng. An-Nasir itu 100% happy. An-Nasir itu tidak pernah jadi yang terbaik, tapi An-Nasir itu selalu memberi yang terbaik. Paten. An-Nasir itu mantap. An-Nasir itu siap memimpin dan siap memimpin. Jadi menurut saya di An-Nasir adalah di An-Nasir kita harus banyak-banyak ikhlas. Pembelajaran yang mengajarkan kita tentang cara mengelola suatu tanggung jawab. An-Nasir itu menuntut kita Nasir itu adalah tempat di mana kita bisa mencari ladang pahala dan ladang ilmu. An-Nasir itu satu kata beribu arti perjuangan. An-Nasir itu pengurus yang diurus. An-Nasir tetap semangat walaupun masalah selalu bertambah. An-Nasir itu satu kata 80. An-Nasir itu sebuah ladang di mana kita mencari pahala berlipat ganda. An-Nasir itu menciptakan suatu kreativitas tanpa batas. An-Nasir itu bagaimana mengajarkan kita menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus. Hanya kami, ya Allah, dan lapangan madrasah yang tahu. Sukses An-Nasir.